banget punya anjing. Yang datang malah kucing. Daripada kamu di ghosting, yuk nonton video aku Mendaki Sumbing. Jam 9. Besok kita turun dulu, cek suhu tubuh, terus kesini lagi. Siap. Kau bisa datang ke tempat lagi. Sekarang buka jam 8. Kita mau videoin. Oh, pengen. Oh, aku tidak ya. Kanan jalur baru ya mas ya? Iya. Nah terus yang tengah itu jalur lama, nanti kita akan coba ke jalur baru. Aduh kenapa gue sampai keras banget? Lu ketinggian bro. Okay. Yuk go sumbing turun ya, 1, 2, 3. Yuk go sumbing! Jam 3 sore, kita mau on the way ke pos 3. Aduh, parah banget sih. View-nya emang keren banget ya. Menuju ke Sumbing ini, tapi seperti yang kalian lihat, aduh, itu nanjaknya parah, parah banget. Tapi kayak worth it sih. Itu deh, tenda buat pos 3 tuh di sana. Kenapa? Jadi orang harus mandiri deh. Ini super dapet. Parah sih mau ke pos 3 menguji betis. Dan okay, be careful turunan. Wah ngeri banget. Menuju itu tenda yang warna oranye.
guys, sekarang kita udah nyampe di tenda. Ini udah rapi-rapi, udah siap dengan ini apa namanya, Kak? Matras aluminium. Aluminium. Terus ini juga sleeping bag-nya. Sleeping bag. Finally, jam 4 akhirnya. Yes. Juga guys, setelah 4 jam jalan, gila sih, parah.